dan gereja Katolik Bunda, gereja Katolik Bona. Selamat malam kepada semua sahabatku semuanya. Shalom kami haturkan. Shalom. Puji Tuhan yang sungguh indah pada hari ini. Perkenankan saya dan kami keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Dengkeng Mudikladen. Kami mengaturkan selamat merayakan ibadah Hari Raya Natal tahun 2019 dan tahun baru tahun 2020. Semoga dengan perayaan Natal tahun ini kita semua dalam kasih dan sayangnya, dalam semangat kebersamaan untuk Indonesia, untuk dunia yang lebih baik dan bermartabat. Amin. Para bapak dan para ibu, khususnya Bapak Pendeta Binton, Bapak Pendeta Lukas, Ibu Pendeta Pelangi, dan semuanya. Jadi dalam ajaran kami Islam, Kristen, dan Katolik harus selalu berdampingan. Jangankan dengan Kristen dan Katolik, Nabi kami pun juga mengajurkan kami terhadap teman-teman kita yang Yahudi untuk selalu bisa bersama. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman saya ketika saya tadi diminta oleh Romo Luhur dan Romo Supranowo di Gereja Santa Maria Bunda Perawan Beji. Islam dengan Muhammad, Kristen ataupun Katolik dengan Yesus atau Isa, ataupun Yahudi dengan Musa. Kalau kita ini ingat dengan sejarah, kita ini adalah satu rumpun. Satu rumpun sesama bangsa Semit, satu rumpun sesama agama Semit. Dalam ajaran kami, dilarang umat Islam untuk menyakiti non-Muslim, khususnya yang Kristen atau Katolik ataupun yang Yahudi. Oleh karena itu, dalam semangat Natal ini, kita dihadapkan pada situasi global warming, situasi alam yang sangat luar biasa. Kalau kita hanya saling membenarkan diri masing-masing dalam perbedaan, niscaya alam ini akan menghabiskan kita. Maka dalam semangat Natal ini, baik kami ataupun sahabat-sahabatku yang Kristen, yang Katolik maupun yang Yahudi, mari bersama kita menjalin hubungan dengan penuh sayang tanpa tendensi apapun. Insya Allah dengan ketulusan kasih sayang, khususnya Indonesia ini akan maju sebagaimana idam-idaman pemerintah yang sekarang, dan juga dunia kita akan jalan dan tidak jalan kasih. Demikian, selamat Natal dan tahun baru kami aturkan. Shalom, shalom, shalom untuk semua.